Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan saling berbagi informasi, yaitu mengenai pernyataan tegas dari Lesti Kejora mengenai hubungannya dengan Hari Jambi selama ini. Karena banyak dari para netizen yang terus menggembar-gemborkan hubungan mereka saat ini, sehingga Lesti Kejora angkat mulut terhadap pemberitaan tersebut. Bagaimana fakta yang terjadi sebenarnya antara hubungan Lesti Kejora dan Hari Jambi, dan bagaimana status mereka saat ini? Simak videonya sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Kedekatan Lesti dan Hari Jambi sampai saat ini belum ada sebuah fakta yang bisa memperjelaskan bahwa di antara mereka sudah memiliki hubungan yang lebih dekat sampai saat ini. Meskipun sudah banyak yang mengatakan bahwa keduanya sudah jadian, namun hal itu belum bisa dipastikan karena Lesti dan Hari Jambi sampai detik ini belum mengeluarkan pernyataan bahwa di antara mereka sudah jadian. Pertemuan mereka yang terbilang begitu singkat, ditambah lagi dengan kompetisi Lida Indosiar 2020 yang sudah lama dihentikan, membuat banyak warganet kian penasaran bagaimana kelanjutan kisah hubungan kedekatan mereka yang selama ini digembar-gemborkan oleh banyak netizen, terutama dari para fans yang mendukung hubungan mereka selama ini. Namun meskipun demikian, status Lesti Kejora dan Hari Jambi yang masih single tak tertutup kemungkinan jika mereka akan menjalin hubungan yang diharapkan oleh para fans selama ini, mengingat Lesti Kejora juga baru-baru ini kehilangan Rizky The Academy, dan Hari adalah pengganti Rizky yang akan menemani Dedek saat ini. Semenjak Liga Dangdut Indonesia dihentikan, Hari dan Lesti sudah begitu jarang bertemu, tak seperti dulu lagi saat Lida masih tayang. Hari yang masih diasramakan sebagai peserta Lida dan Lesti yang disibukkan dengan aktivitasnya membuat kabar tentang mereka semakin tak berwarna dan tak seheboh dulu lagi. Padahal beberapa bulan yang lalu hubungan mereka terlihat begitu dekat dan mesra, yang dibuktikan dengan foto dan video-video yang beredar di media sosial. Jelas memperlihatkan bahwa Hari dan Lesti bak sejoli yang sedang dimabuk asmara. Beberapa saat yang lalu ketika Lesti Kejora ditemui di salah satu restoran di Jakarta, Lesti menjawab pertanyaan yang selama ini ditanyakan kepadanya tentang hubungan Lesti dengan Hari selama ini. Lesti mengatakan bahwa antara Dedek dan Hari Putra hanyalah sebatas teman saja, apalagi Dedek sebagai juri dan Hari adalah peserta. Jadi tidak salah jika kami lebih dekat. Namun untuk kedepannya, Dedek tidak tahu, kita ngalir saja apa adanya, ujar Lesti Kejora. Dari pernyataan Lesti Kejora tersebut, maka dapat disimpulkan bagaimana status mereka saat ini, yaitu antara Lesti dan Hari Jambi. Kita selaku para fans hanya berdoa dan berharap saja semoga mereka baik-baik saja. Apapun tindakan dan perbuatan yang mereka lakukan saat ini dan kedepannya nanti merupakan sebuah tindakan yang terbaik buat kehidupan mereka berdua. Itu saja informasi yang bisa kita berikan kepada kalian semua.
Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Jangan lupa untuk mendukung Hari Jambi di top 9 besar nanti. Dan jangan lupa juga untuk mendukung channel ini agar lebih baik lagi. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.